Berikut adalah hasil pertandingan di babak 16 besar di turnamen Singapore Open 2024 Super 750, Kamis 30 Mei 2024. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Inilah hasil pertandingan untuk wakil Indonesia di babak 16 besar. Gregoria Mariska Tunjung, tunggal putri Indonesia, berhasil melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan tunggal putri Cina Taipei, Pai Yupo, dengan skor 21-10 dan 21-16. Untuk pertandingan di sektor ganda putri, pasangan Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti seperti mendapatkan hadiah setelah pasangan Ukraina Polina Buhrova Yevhenia menyatakan mundur dari pertandingan. Apri Siti lolos ke babak perempat final secara otomatis. Hasil di sektor tunggal putra, Chico Aura Diwardoyo harus gugur di babak 16 besar setelah kalah dari tunggal putra Jepang, Kodai Naroka, dalam pertandingan 3 game dengan skor 21-17, 9-21, dan 12-21. Hasil berikutnya masih di sektor tunggal putra. Anthony Sinisuka Ginting juga tersingkir di babak 16 besar setelah kalah dari tunggal putra Malaysia, Leong Chun Hao, juga dalam pertandingan 3 game dengan skor 14-21, 21-10, dan 8-21. Hasil di sektor ganda campuran, Jedan Ferdinandsah, Gloria Emmanuel Wijaya juga gugur di babak 16 besar setelah kalah dari pasangan Cina Taipei, Ye Hongwei, Li Chiasin, dalam pertandingan 2 game dengan skor 19-21, 6-21.